Masih bersama kami di Ruang Jurai, pemirsa, ular piton sepanjang 3,5 meter membuat warga desa Tanjung Iman, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan heboh. Merasa tidak bisa menanggulangi sendiri, warga meminta bantuan tim damkar setempat. Beginilah situasi saat tim damkar Lampung Selatan mengevakuasi ular piton sepanjang 3,5 meter. Petugas mengancang-ancang dalam menjinakkan ular yang terlihat bersembunyi di sebuah lubang. Selama kurang lebih 1 jam, tim dari Damkar Lampung Selatan berhasil menangkap ular piton ini. Bahwa ada seekor ular piton yang kurang lebih panjangnya 3 meter. Kebetulan sedang memangsa seekor kucing ya, yang di halaman rumah warga. Mungkin warga ini resah, sehingga meminta petugas pemadam kebakaran untuk melakukan evakuasi dari ular tersebut. Awal kemunculan ular ini diketahui oleh salah satu warga saat melihat seekor kucing dimangsa ular besar. Kini ular piton sepanjang 3,5 meter ini sudah dilepaskan kembali ke lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung.